Breaking news, ini cepet aja ya. Kemarin waktu saya lagi bikin video tentang BSL Super Patch ya, tiba-tiba ada update yang cukup memagongkan dari eFootball dan Konami. Kayak lagi ada update nih. Duh, saya udah 2 hari, sehari ya, nggak lihat lagi eFootball. Soalnya saya lagi sibuk dan lagi batuk juga. Oke, bisa ya dipakai online. Ih, tampilannya. Dapat baju kah? Yes, dapat baju bro. Dapat pelatih, dapat Lautaro Martinez, dapat di belakang itu siapa namanya, Bastoni, dapat Hakan Kalhanoglu, dapat kipernya, banyak update ternyata ya. Dapat Liga Italia setelah pembaruan langsung, data ini diganti dengan original. Waduh, eFootball kehilangan lisensi Roma, Napoli sama Monza bro tuh. Data ini telah diganti dengan desain original eFootball. Ya, ya ampun, eFootball kehilangan lisensi. Mau gimana ya? Oke, kita dapat Milan dalam rangka apa nih ya? Oke, kita tenang-tenang tipis-tipis dulu lah ya. Bam, masuklah. Nice. Kehilangan lisensi 3 tim ya. Roma, Napoli, sama AC Monza. Untung ada e-patch ya yang bisa kasih lisensi sama buka timnya. Coba kita lihat sih, saya penasaran ya, jadi apa nama timnya. Laga percobaan Itali. Ya jadi gini ya, Napoli jadi Napoli A, Roma jadi Roma GR. Ya, kehilangan lisensi dia. Sayang bener tuh. Nah, di video itu saya pusing ya nyari-nyari manajer yang dikasih dari Konami. Tapi saya juga nyari-nyari Lautaro Martinez yang hilang. Ntar coba kita pakai hadiah yang udah dikasih ya. Kita dapat pelatih. Enggak, mana pelatihnya, Wak? Lautaro mana? Lautaro. Tim yang tadi dikasih mana, Wak? Lautaro. Mana Lautaro? Ya ampun, masa hilang. Laut. Barat laut. Barat daya. Laut. Nah, saya pikir mungkin ada kesamaan ya, ada korelasi antara waktu kita pakai patch dan ada komentar-komentar, "Bang, kartu saya POTW hilang, Bang. Bla 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 bla, gimana cara ngebalikinnya?" Nah, ini juga lumayan jadi concern saya ya, apakah emang ada efek samping gitu dari pemasangan e-patch atau mod-mod lisensi lainnya gitu. Nah, di sini saya lagi menghilangkan patch-nya ya. Nih, saya kan tadi pakai BSL Super Patch. Jadi cara menghilangkan patch-nya itu, nih ya, kalian buka di sini ada eFootball 2024. Nah, kalian bisa klik kanan di sini properties, dan di sini ada verify integrity file. Jadi itu ya cara menghilangkan patch-nya ya dari eFootball. Nanti dia bakal kayak gini sampai 100% dan dia akan mendownload beberapa file yang harus dibalikin ke original. Soalnya saya malas ya buat backup kemarin, dan ya yaudah kayak gini aja caranya gitu. Soalnya kalau BSL Super Patch itu lumayan banyak ya yang di update-nya, kayak CPK pack-nya. Jadi udah saya giniin aja. Nah, ini juga sebagai jawaban buat teman-teman yang pusing ya caranya ngembalikin patch, kayak gitu aja caranya. Jadi tinggal ke eFootball, klik kanan, ada properties, ada install file, terus verify integrity of file. Sekalian bahan pembuktian ya, apakah kalau saya balikin lagi ke original, kita bisa nemuin kita bisa nemuin manajer, kalau manajer Inter Milan sama Lautaro Martinez ya kartunya. Kalau emang jadi ada, berarti ya ada efek samping ternyata dari pemasangan patch dan lain sebagainya. Itu ada 12 file yang harus diupdate ya, harus divalidasi lagi, sekitar 902 MB, lumayan lah ya. Kayak gitu ya untuk cara ininya sama cara ininya. Dan menyikapi kehilangan lisensi dari Konami gimana, Bang? Ya itu juga cukup mengecewakan ya. Apakah dia nggak bersiap atau kayak gimana? Dan timnya lumayan ya, Roma sama Napoli. Sebenarnya kalau kita pakai e-patch Euro 24 itu aman ya, soalnya kita dapat lisensi dan lain sebagainya.
Tapi buat yang gak pakai gitu ya kayak gitu. Buat yang pakai Roma, Anopoli sama AC Monza. Dan mungkin ini juga hadiah ya. Jadi eFootball Konami ini takut ya player eFootball marah. Jadi dia udah antisipasi dengan ngasih banyak kartu ya. 4 misalnya. Lautaro Martinez. Di tengah tuh ada Hakan Calhanoglu. Terus Bastoni sama backnya, kipernya Yann Sommer. Terus ada manajernya juga. Jadi mungkin ini langkah antisipasi dari eFootball atau Konami biar nggak diamuk masa sama player eFootball ya, karena kehilangan 3 lisensi tim. Cerdas juga Anda. Tapi apakah itu mengobati dengan dikasih kartu gratis dan lain sebagainya? Saya kurang tahu ya. Kalian boleh komen di video ini apakah itu mengobati kekecewaan kalian ya untuk fans Roma atau fans Napoli mungkin. Kalian boleh kasih pendapatnya di link komentar. Lumayan lama juga nih ya, 500 giga lagi, 500 megabyte. Jadi ditunggu aja. Nah, udah verifying, kita lihat. Yap, udah, langsung aja kita play ya. Apakah jadi ada nih kartunya? Saya penasaran juga nih ya, kalau emang berarti ada efek samping dari pemasangan patch. Tapi emang wajar sih menurut saya ya, soalnya kan harusnya pasti ada efek samping. Soalnya bisa dipakai online loh, itu loh yang sebenarnya jadi masalah ya. Perbedaan game bajakan sama game yang tidak bajakan itu biasanya di cara kita bisa main online atau enggak. Nah, di eFootball kan gratis nih. Dan para modder ini dengan cerdik gitu ya bisa memasangkan mod ke permainan yang berbasis online ya. Bayangin ada pemain yang pakainya original sama yang pakai misalnya tanpa penonton ya, tanpa penonton atau kostumnya beda ya. Kostum kayak biasa Super Patch itu kan dapat kostum yang eFootball Strike tuh beda warnanya. Dan gimana itu caranya? Dia itu kita pakainya ini. Ah, pusing lah pokoknya ya. Itu jadi pertanyaan saya juga sih. Makanya saya agak kaget tuh waktu dengar eFootball bisa kasih mod dan bisa dipakai online. Gitu sih. Oke, kita login. Ini polosan ya, berarti saya nggak pakai patch apapun. Ini kalau bisa saya milih ya antara e-patch, Evo Mod atau BSL Super Patch, mungkin saya bakal lebih condong ke BSL Super Patch ya, soalnya ya dia banyak keunikan dan saya lebih sering main online daripada main offline. Jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau yang suka main bareng teman mungkin cocok e-patch ya, karena dia ngasih tim gratis juga, 82 tim-tim besar. Ya bisa dipilih dan ditonton videonya di deskripsi video inilah. Promosi lumayan. Oke, kita cari dulu apakah tim saya ada Lautaro. Jadi ada ya. Lautaro. Nih Hakan ada nih ya. Ini kan yang dikasih dari Konami nih. Kan kalau nolu. Bentar. Coba kita daftarnya urutkan sesuai rekrutan ya. Kolomwani. Nah ini akan kawan dulu kita dapat. Mana lagi nih? Kenapa tetap gak ada ya? Berarti emang gak dikasih kah? Posisi deh kita lihat. Ini setara striker ya. Soalnya saya dikasih Lautaro, bener loh. Ada di videonya kan dia ngasih Lautaro, ngasih manajer. Akan kawan dulu ada sih. Nah kan ada, terus Bastoni ada. Mana Bastoni? Nah ini Bastoni ada, terus Yann Sommer kiper. Nah ini ada, dan ya itu nggak ada loh. Itu yang aneh ya, manajer katanya dikasih cuma ada 2. Ini yang saya beli baju Inter. Ada nih ya, baju Inter ada. Tuh berarti baju ada, pemain yang gak ada Lautaro sama manajer. Apa saya salah lihat? Ini baju klasik ya, 60 tahun 6667. Seksi sih kelihatannya. Tapi bagus juga ya. Dia ngasih banyak baju nih. Berapa? 12 tuh baju saya koleksi dari eFootball ya. Oke, itu lumayan menjelaskan ya. Ternyata ya kita gak dapet sebenarnya.
Apa dia dapat gacha gratis kah? Nggak tahu. Coba kita lihat ya. Saya dapat bintang 5 sih. Kita ambil dari national team. Ada Bowen, Gulchi, Araska, Diego Jota, Kivior, sama Andrich. Kita kasih Jota aja deh yang saya kenal. Oke, okay, let's go, datangkan Jota, Diego Jota. Nice, tidak ada basa-basinya, langsung kayak gitu. Oke, okay, ini lumayan ya, ada, tapi ada kadaluarsanya guys. Jadi kalian harus lihat-lihat ya. Jadi dapat bintang 4, bintang 5 itu ada kadaluarsanya, jadi lumayan harus diperhatikan. Oke, okay, kita datangin dari tim Liga Jepang aja, lumayan ngabis-ngabisin bola gratisan ya. Ito. Oke, okay, di sini satu lagi ya. Kita kasih ke Yuzuki. Bintang 4 juga. Oke, okay, Yuzuki. Nah, ini nih. Tuh, dia ngasih avatar. Oh. Avatar set kah? Nah, dia ngasih Milan ini loh. Gara-gara Inter Milan juara kemarin mungkin. Tarincian. Seragam set avatar. Ntar kita lihat avatar. Untung saya belum closing nih. Ekstra informasi pengguna, detail pengguna. Avatar tuh bisa dipakai di sini ya. Edit avatar. Oh, di sini. Jadi berarti saya keliru nih. Saya nggak dapat manager sama nggak dapat Lautaro Martinez ya. Saya cuma dapat avatarnya doang. Jadi timnya itu cuma pemainnya memang dapat Barella. Saya dapat Bastoni, Calhanoglu sama Yann Sommer untuk pemainnya. Kalau manajer ini cuma icon doang ya. Oke. Okay. Jadi terjelaskan ya. Jadi waktu saya pakai patch nggak ngaruh sebenarnya apakah dia bisa hilang atau enggak ya. Oke, jadi untuk yang hilang POTW ya, kartu POTW-nya saya nggak tahu apakah ada efek samping, tapi ada beberapa orang yang mengeluhkan hal yang sama, jadi harusnya sih emang bener ada efek samping ya. Tapi harusnya diwajarin aja sih. Dan kalau kalian mau cobain ya, di uninstall aja patch-nya ya, kayak tadi saya caranya ke Steam, ada verify integrity file. Terus diklik aja, nanti dia bakal mendownload dan jadiin lagi tanpa patch. Lihat apakah kartu POTW kalian kembali lagi ke semula gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe bagian para pecinta eFootball. And see you in another video. Bye-bye.